Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, malam ini gue ada di tempat wisata Sawah Ijo. Tempatnya ada di Purbalingga, di kampungnya Gatot Patik Pumangapak. Ya, kebetulan gue di sini mampir dan ternyata ini keren banget buat teman-teman yang berada di Jawa Tengah atau liburan ke Jawa Tengah, jangan lupa mampir di Sawah Ijo. Ini keren banget. Gue sengaja ngevlognya malam karena sekalian buat gue mau explore ya teman-teman ya. Oke, kita lihat-lihat dulu ya isi dalamnya. Nah, ini ya teman-teman dalamnya. Ini keren banget. Ini malamnya ya. Ini malamnya keren banget. Ini katanya sih konsepnya ini restoran, tapi ada kolam renangnya juga. Nah, ini konsepnya taman bermain anak-anak. Ini keren banget, gue baru lihat nih. Di sana ada kolam renang juga. Ada kolam renang. Pintu masuknya keren kan? Konsepnya ini kayak resto ya, resto, terus ada kolam renang, ada taman bermain, terus ada bebek-bebekan gitu, teman-teman. Ini keren banget sumpah. Dan Kang Gatot sendiri ini dia baru tahu kalau ada tempat seperti ini. Mantap banget. Ini namanya Sawah Ijo ya teman-teman. Sawah Ijo. Nah, tadi bacanya Sawah Ijo. Ini teman BPPBK-nya. Dan dihiasi lampu-lampu yang mantap banget. Gila. Keren. Kalian wajib nih mampir kemari nih. Nah, ini kayak ada begini ya. Oke, gue masuk. Nah, ini tangganya kayak begini teman-teman. Tuh. Ini gue di atas air. Di atas air. Oke. Ini katanya sih sebulan lagi apa dua minggu lagi ini akan buka ya. Oke. Gue mau cobain dulu nih. Norak dikit ya. Bunganya nih merah-merah semua. Takut nyembur men. Nah, kalau ada yang mau foto-foto kayak gini, nah, foto-foto kayak gini ya teman-teman. Nah, ini bisa jalan di sini. Kalian foto-foto di sini, tuh. Lucu banget. Nah, dia ada ini ya cintanya. Lope-lope, kalau kata anak muda sekarang mah, lope-lope. Oke, gue kesini dulu. Gue takut nyebur, men. Ini gue unboxing ya, sebelum dibuka. Sebelum dibuka, jadi gue pengen unboxing buat kalian juga. Oke. Keren kan? Keren, di situ ada tempat bebek-bebekan. Di situ kayak rumah apa gitu, rumah miniatur. Ini nanti bukanya itu 2 minggu atau sebulan lagi. Gue juga nggak kurang tahu ya, karena gue datangnya malam, ini jam 12 malam. Sekalian gue mau explore, ternyata ada tempat wisata di sini. Nggak apa-apalah ya. Hitung-hitung gue berbagi berbagi hiburan buat kalian. Oke. Keren, keren banget, keren. Ya. Ini taman bermainnya, teman-teman. Ini buat anak-anak.
teman bermainnya. Dan itu yang ada gambar lampu-lampu rumah itu sawung ya. Ini buat foto-foto teman bermain. Mantap, men. Mantap. Keren. Keren banget. Kalau siang nih keren banget mungkin. Malamnya aja keren banget. Ini adanya di Purbalingga ya teman-teman. Oke. Itu kayak ada tempat pendopo-pendopo begitu ya. Oke. Nah ini gue udah ke arah pintu keluar. Oh, sebelah mana ya? Sebelah sini ya? Ya, sebelah sini. Arah pintu keluar. Ada patung Semarnya tuh. Patung Semarnya. Oh, bukan, ini belum pintu keluar. Oh, gue nyasar teman-teman. Gue nyasar. Aduh. Sebentar, gue cari jalan keluarnya dulu. Ternyata gue nyasar. Mana sendiri lagi gue. Tapi sih kayaknya gue nyasar ini. Oh tidak ya benar. Nah Mas Gatot tuh dari sana lagi explore. Oke ini pintu masuknya ya teman-teman. Keren banget. Oke teman-teman, gitulah tempat wisata yang baru lagi dibuat. Keren banget sini. Ini sesuatu yang menarik ya buat kalian kunjungin. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Komen yang penting teman-teman, supaya channel saya cepat berkembang. Selamat malam. Terima kasih. Salam Yudi HCR. Host Cemen tapi keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.